Para demonstran buruh kembali menuntut akan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang masih abu-abu. Kali ini massa mendatangi gedung DPR dan MPR sejak pukul 11 siang. Beberapa perwakilan dari buruh masuk ke dalam gedung DPR untuk menemui dan berunding mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan pada 5 Oktober lalu. Setelah kurang lebih 2 jam, para perwakilan keluar dan mengorasikan apa yang sudah dibicarakan dalam gedung DPR kepada massa buruh lainnya. Massa merasa kecewa setelah mendengar pernyataan para dewan kepada perwakilan buruh. Yang kedua, masih ada bahasa tetap akan diperbaiki di RPP, peraturan pemerintah turunannya. Tapi dengan tegas, kita nyatakan itu sangat tidak mungkin. Bagaimana mungkin pokoknya saja jelek, basicnya ada jelek, mana mungkin turunannya menjadi bagus. Ya itu sudah terbantahkan. Dari Jakarta, Wahyu Mutia dan Ibnu, Tribrata TV, salam Tribrata.